Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Jumpa lagi dengan Kasti Vlog. Saya akan menceritakan perjalanan saya menuju kota Tainan menghadiri undangan yang ada di kampus Tainan, pameran apa ya, kaligrafi ya. Ini masih ada di Taipei Station atau Wajecan Taipei. Ini aula, aulanya sepi, sekarang masih ditutup ya, tidak boleh untuk ngumpul-ngumpul di aula. Sangat luas, ini luas banget. Sepi, nggak ada orang. Kalau duduk di situ nggak boleh masian, ngumpul-ngumpul melebihi berapa orang masih nggak boleh ya. Karena situasi masih dalam COVID, saya menaik kereta cepat Kaude. Naik Kaude ya. Kereta cepat ada di bawah tanah. Ini lokasi bawah tanah AS. Nah, ini ada papan tulisnya. Terus cek dulu. Oke, naik kereta. Sepi keretanya ya. Enggak begitu banyak penumpangnya. Ini yang depan ini kosong. Oke, saya sudah berada di kampus yang ada di Tainan. Ini pamerannya. Ini yang nulis ini anaknya nenek. Kaligrafi semua ini karya anak nenek ya. Kita semua sekeluarga datang diundang. Karena COVID jadi sepi banget. Ini masih belum di figurana. Yang pakai baju, yang pakai seluling itu dosen. Itu dia anaknya nenek. Dan ada berapa siswa, mahasiswanya orang Indonesia tadi ketemu. Cepetan-cepetan tadi dikenalin gitu. Sebenarnya tadi turun itu langsung dijemput, diajak di kampus dulu. Duduknya bagian depan dulu. Ini yang masuk itu dibatasin ya, cuma berapa orang dulu, nggak boleh semuanya. Ini sama aku sampai nama aku terdengar di tadi diperkenalkan. Oke, sekarang sudah selesai. Saya nggak begitu banyak ini perjalanan di depan menuju hotel. Nggak jauh dari kampus ya. Nginep kita nggak jauh dari kampus. Ini ada di apa, Singkong Sai Tainan. Nginepnya di dekat situ ini juga. Lihat kartunya. Ini baru sampai masuk hotel. Di ini apa ya? Mall Singkong Sai. Oke, kita akan masuk ke hotelnya. Dadah. Ini pintu masuknya, hotelnya. Tadi lantai berapa ya? Kok lupa aku tadi nggak nanya. Di lantai berapa? Nunggu apa? Kunci kamar. Capek. Nah, sampai di kamar hotel. Ini suasana malam hari ya. Di depan itu orang berenang kelihatan dari kamarku loh. Ada orang, beberapa orang itu kolam renang ada hotelnya juga di situ. Terus
yang sebelah sini mall. Kita nggak jalan-jalan, cuma nginep satu malam aja di sini, soalnya cuma menghadiri undangan di kampus itu aja. Soalnya masih capek loh perjalanan dari Genting, istirahat satu hari di rumah, terus berangkat ke sini tuh. Oke, ini banyak orang yang berenang di sini. Ngeliatin orang berenang sambil minum kopi. Dadah. Nah, Lakes, di Lakes Hotel. Minum kopi dulu. Oke. Nah, saya satu kamar, lihat itu kamar mandinya itu cuma ada cerminnya gitu. Jadi kita mandi kalau nggak ditutup kelihatan. Find the real me. So let's go, seize the feeling. Cause you know, it's time for the meaning. Now we show, we're coming to win it. Tempat pasta gigi, sikat gigi, terus ini sabun ya. Sampo, sabun. Ini buat berendam. Oke, sekarang perjalanan pulang ke Taipei. Ini ada di stasiun nunggu kereta ya. Dan pulang. Nah, ini ada kereta lewat. Kita cuma nginep satu malam aja.
panas. Stasiunnya panas banget di sini, di atas ini. Penumpangnya cuma berapa orang? Sedikit banget. Sedikit. Sambil nunggu kereta ini, kabut. Nenekku kalau kemana-mana, ayo cepet 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 cepet. Di sini nggak ada tempat duduknya, panas. Kayak orang hilang. Ngeliatin orang musat mandir. Sudah mulai orang antri. Ini sudah mulai. Thank you.
Oke, keretanya sudah datang. Waktunya naik kereta. Sampai ketemu di Taipei. Jangan lupa untuk bahagia. Ini kereta yang akan kunaikin lebih cepat. Ada yang agak lambat, ada yang paling cepat. Ada dua versi. Oke, sampai ketemu di Taipei. Halo, ketemu lagi. Waktunya untuk manjat-manjat, menek-menek kerja. Waktunya mengelapi lampu. Sebentar lagi mau Imlek. Ya, begini kalau di rumah ngelus-ngelus rumah. When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear. Giving up is all that I can surrender to you. With your love, find my rest, and I can see you lead me. You make me hope again.
Oke, waktunya mengelapin ini semua pialanya majikan saya, perempuan ini ya. Lihat ini penuh banget ini. Piala apa namanya? Balap lari itu loh. Maraton. Mulai tahun berapa ini segini lihat ya. Banyak banget ini. Ini cuma yang aku gandul cuma ini. Masih ada lagi di dus. Yang lama-lama disimpan di dus, ada yang besar-besar itu. Dia paling gemarin lari sama naik sepeda. Sekarang-karang enggak pernah, udah jarang naik sepeda, udah enggak. Dulu sering dulu. Sampai segini banyak pialanya ini. Ayo, obral, 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 sewu telu, Oke, sambil lanjut bekerja, sambil buat video. Ini semua piala maraton.
balap apa lari ya, lari maraton. Mulai berapa kilo ada ini? Aku nggak paham sih. Ini 2021 masih baru. Ini 2013 juga ada. Terus ini tahun berapa ini? Maraton Taipei. Maraton 2014. Lihat ini. 12 kilo. Finish maraton 2020. Lihat ini, setiap tahun majikaku ikut maraton. Ini maraton di Cina mungkin ini 2015. Oh, lihat ini, gantung di sini segini banyak. Semua pialanya ada tanggalnya. Terus berapa kilo ini 2019. Oh, maraton. Lihat ini. 2015. 11 kilo. Ini ada tulisannya 11 kilo. Sangat keren ya. Ini semua maraton, piala balap lari.